Halo Bunda, hari ini kita buat ayam goreng yang berbeda dari ayam goreng biasanya, pakai varian terbaru dari Indofood Bumbu Racik yuk. Siapkan bumbu racik ayam goreng rempahnya ya. Pertama-tama, siapkan 1 kg potongan ayam sekitar 10 hingga 12 potong. Cuci sampai bersih. Selanjutnya, siapkan panci atau wajan untuk mengungkep ayam dengan air kurang lebih 250 ml. Masukkan potongan ayam ke dalam wajan dan tambahkan 1 bungkus bumbu racik ayam goreng rempah. Lalu tambahkan air dan ungkep ayam hingga air meresap habis. Aduk hingga rata. Panaskan minyak dan goreng potongan ayam berikut seluruh bumbunya. Masukkan bumbu untuk digoreng. Goreng ayam hingga matang kuning kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Jangan lupa saring sisa bumbunya ya. Lalu taburkan remah rempah ini di atas ayam goreng. Ayam goreng rempah siap disajikan. Remah rempahnya melimpah dan bikin sensasi makan nambah wah ya. Yuk coba masak sekarang di rumah. Bumbu racik ayam goreng rempah, gurih rempahnya, seenak racikan sendiri.